Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, Arya Saloka rela jadi pemeran penculik demi satu adegan dengan Amanda Manopo. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari tribunbatam.id, Amanda Manopo dan Arya Saloka semakin diceritakan mesra di Ikatan Cinta. Bahkan Arya Saloka mau menjadi peran lagi agar Amanda Manopo tak tersentuh orang lain. Hal itu terlihat di adegan Ikatan Cinta kemarin malam. Arya Saloka berperan sebagai penculik tidak menggunakan peran pengganti lawan main Amanda Manopo ini memilih perankan penculik bertopeng. Momen itu sempat terekam di akun Instagram @aladinworld Senin 10 Oktober 2022. Arya Saloka jadi pemeran penculik agar satu adegan lagi dengan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Perankan tokoh penjahat yang harusnya kasar pada orang yang diculik, Arya Saloka malah perlakukan Amanda Manopo dengan lembut. Gak tega sama istri sendiri, gemes deh sampai peran penjahatnya dia juga yang meranin dan dorongnya tipis-tipis aja ya Papa Al, tulis akun tersebut. Sontak video tersebut jadi pro kontra, banyak yang meminta Amanda Manopo jangan dibablasan dengan suami orang, Arya Saloka. Apalagi isu perselingkuhan keduanya belum juga meredam dan membuat Putri Ane menjadi sasaran penggemar agar bercerai dengan Arya Saloka. Sontak janji Amanda Manopo yang ingin keluar dari Ikatan Cinta saat Arya Saloka kembali pun ditagih para penggemar. Katanya mau keluar tapi ini mau aja mesra-mesraan. Amanda nggak jadi keluar nih. Hati-hati nanti kejadian kayak kemarin. Amanda Manopo mengancam akan keluar dari Ikatan Cinta jika benar Arya Saloka suami Putri Ane balik lagi. Kemarahan Amanda Manopo ini karena sudah muak dengan sikap Arya Saloka yang keluar sepihak dari Ikatan Cinta dan dia malas kembali digosipkan dengan suami Putri Ane. Menjawab keluh kesah Amanda Manopo yang tak suka Arya Saloka balik ke Ikatan Cinta, suami Putri Ane beri balasan menohok. Bahkan seolah tak mau tahu dengan urusan Amanda Manopo yang akan keluar, Arya Saloka sedang fokus dengan proyek barunya dengan Dian Castro. Tertangkap kamera, Aldebaran sedang senda gurau dengan tim gadis kretek. Bahkan Arya Saloka sempat tersorot sedang joget yang disenyumin Dian Castro. Sontak saja banyak yang mengira kalau Arya Saloka bodoh amat jika Amanda Manopo akan keluar dari Ikatan Cinta hanya karena dia akan kembali. Sedangkan sebelumnya, di saat Arya Saloka akan kembali ke Ikatan Cinta, Amanda Manopo mengklaim akan keluar agar tak bertemu suami Putri Ane. Aksi penolakan Amanda Manopo tersebut terkuak di laman Instagram pribadinya yang menyebut enggan kembali satu proyek dengan Arya Saloka. Bahkan Amanda Manopo memilih untuk keluar alias cabut dari Ikatan Cinta jika Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta.
Sebentar lagi, sabar aja diriku melakukan kewajiban sampai dengan selesai. Kalau sampai ada yang mau kembali, aku masih berada di keputusan aku, GBU, tulis Amanda Manopo. Amanda Manopo lantas menyinggung unggahan Instagram story lamanya. Ia mengingatkan warganet soal prinsipnya. Masih ingat ini kan? Ku ingetin lagi, katanya. Dalam story lawasnya, Amanda Manopo sempat tersirat menegaskan tidak akan lagi satu proyek dengan Arya Saloka. Ia tak mau kerjasama apapun dengan Arya Saloka kecuali untuk kontrak yang sudah terlanjur diteken dan harus diselesaikan. Saya tidak lagi menerima pekerjaan dalam bentuk apapun dengan beliau kecuali yang sudah masuk dalam kontrak di sinetron tersebut sampai dengan selesai, kata Amanda Manopo. Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Makin Mesra sama Arya Saloka, Amanda Manopo dapat teguran janji keluar dari ikatan cinta ditagi. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.